dipersembahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP Mahfud MD, dan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, dalam rangkaian gelaran Gerbang Dutas 2022. Kegiatan diawali dengan pemberian bantuan kepada masyarakat perbatasan melalui program CSR para stakeholder bersama BNPP. Disusul dengan meninjau pelayanan Dukcapil dan vaksinasi masyarakat, serta peresmian Desa Pancasila, dan diakhiri dengan meninjau lokasi pembangunan rumah sehat dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Karena Sulawesi Utara ini salah satu daerah tujuan wisata dan nasional bahkan dunia, dan salah satu yang menjadi pertimbangan turis untuk datang ke satu daerah dalam konteks pandemi, yaitu daerahnya aman dari pandemi. Dukcapil ini kita tahu bahwa terjadi digitalisasi ya, Dukcapilan internet saya kira cukup bagus di sini. Kita Dukcapilnya semua sudah satu database online, sehingga warga dari manapun di Indonesia yang datang ke sini dengan online bisa untuk memperpanjang di sini. Semoga kegiatan ini bisa mempertegas kedaulatan negara dan mendorong pemerataan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Dipersembahkan oleh